Saya ada dengar bunyi jeram. Mungkin di kawasan ni ada jeram lah. Tapi taklah besar sangat. Saya dengar di bahagian bawah tu. Wah, ada jeram lah guys. Di bawah tu. Tapi tak jelas sangat lah. Sebab masih gelap lagi kan. Okay, nanti jalan balik nanti kita akan tengok lah jeram ni. Sekarang aku cuba untuk menjejaki punca air jenang yang ada ni. Kita tengok adakah dia cantik atau tak. Okay, jom kita tengok. Okay guys, kita rasa rasa nyaman guys. Selepas penat hiking, kita boleh basuh muka menggunakan air bukit ni. Memang terbaik guys. Sayang air tak banyak guys. Kalau air banyak mungkin akan ada jeram lah kat sini. Okay, geng, kat sini ada satu lagi jeram. Jom kita tengok cantik ke tak cantik jeram ni. Inilah dia guys, jeramnya. Air tak banyak guys. Air sikit saja. Kita turun bawah. Kalau air banyak memang cantik lah guys. Tapi sayangnya air tak ada, meleleh je. Ini adalah laluan denai dia lah. Sampai ke bawah sana lah. Jom aku bawa korang menjejaki denai ni. Kawasan denai ni nampak macam terang juga. Tapi bukan laluan manusia lah. Jom kita tengok. Yang ada. Adakah boleh dimasuki ataupun diseliputi oleh semak samun? Oh, tak boleh lah guys. Laluannya semak samun guys. Denai ni, laluan denai ni, laluan air ni tak dapat diselusuri sampai keluar lah. Jadi aku terpaksa memanjat bukit ni balik lah. Okay, jom lah. Sampai di sini je lah video saya kali ni. Dan kepada anda semua saya ucapkan ribuan terima kasih kerana anda sudi untuk subscribe, like dan komen serta menonton video dari channel Niman BA Cyclo. Okay, kita jumpa lagi di lain video.